Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fernanda Hanif. Jadi hari ini gua kasih tutorial lagi cara bayar Shopee PayLater kalian pakai GoPay PayLater ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kalian siapkan yaitu kartu e-tol ya. E-tol dan pastikan kalian punya limit GoPay PayLater di aplikasi GoPay ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian punya apa tuh namanya? Limit GoPay PayLater ya. Oke. Sini ada 1.395. Itu terserah kalian apa Shopee kalian 500.000, yang jelas kita akan cairin GoPay PayLater untuk bayar Shopee PayLater ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi yang pertama itu Mandiri Money, yang kedua itu blibli.com ya, aplikasi Blibli untuk kita top up ke ini ya, nanti e-tol Mandiri memakai aplikasi Blibli dan bayarnya pakai GoPay PayLater. Setelah itu masuk saldo ke e-tol, kemudian kalian top up Shopee Pay pakai e-tol ini ya, kemudian bayar nanti Shopee PayLaternya ya. Yuk kita langsung praktek aja. Oke teman-teman ya, kita buka dulu aplikasi blibli.com. Kemudian kalian ambil di semua, kemudian uang elektronik ya, pilih jenis kartu, aku pakai Mandiri e-money, nomor kartu ya, kemudian top up-nya berapa terserah kalian, seberapa yang kalian butuhkan ya teman-teman ya, dan seberapa limit GoPay PayLater kalian juga ya. Oke, kemudian kalian ambil yang paling bawah itu uang elektronik GoPay ya teman-teman ya, kemudian bayar sekarang. Kemudian ambil pilihan saldo PayLater, jangan saldo GoPay ya, saldo GoPay PayLater. Kemudian bayar. Bayar. Konfirmasi sandinya. Oke, pembayaran berhasil karena kita mau cairin semua 1,3 ya. Jadi gua top up lagi aja, nanti kita cek saldonya ya, saldo e-tolnya nanti kita cek di akhir ya. Kita top up dulu aja. Oke. Oke, seperti biasa ke bawah ya, ke uang elektronik. Kemudian pilih saldo PayLater ya. Oke, konfirmasi bayar. Oke, konfirmasi. Oke, pembayaran berhasil, kita isi sekali lagi ya. Kita isi sekali lagi. Ya. Isi sekali lagi biar sekalian aja ya. Nah, karena limitnya masih ada. Isi yang 300.000 aja biar terlalu banyak. Oke, nomor kartu. Ambil yang paling bawah ya teman-teman ya, uang elektronik. Oke, ambil yang saldo PayLater, bayar. Bayar. Oke teman-teman ya, top up e-money-nya sudah masuk, kemungkinan kita akan cek lagi yuk. Kita cek aja sekarang ke NFC atau ini ya, pengecekan e-tol atau e-money ya. Kita ambil kalau gua pakai Mandiri Livin aja, ada Indonesia e-money ya. Oke, kita tempelkan, pilih yang paling kanan e-money, kita lihat perbarui saldo, tempelkan. Ini masih 16.000 perbarui saldo. Oke teman-teman, di sini saldo kita ada 1.316.000 ya. Jadi kita selanjutnya ke Indomaret untuk mengisi Shopee Pay, untuk bayar Shopee Pay. Yuk, kita langsung aja ke Indomaret. Oke teman-teman ya, sekarang gua sudah di depan Indomaret ya, itu Indomaretnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, depan Indomaret.
Tugas kita sekarang yaitu mengisi saldo Shopee, bayarnya pakai e-money yang udah kita top up tadi ya. Jadi gua saranin teman-teman kalau mau transaksi di nomor ini sekalian belanja lah, minum kayak sekalian, nanti notanya satu, jadi nggak ada perbedaan nota, jadi pembayarannya tuh satu nota biar langsung masuk ya. Ada teman-teman yang ngeluh sih, mungkin mereka ya itu ya, emang nggak ada fitur yang langsung untuk Shopee Pay bayar pakai ini, nggak ada. Kalau bayar sekalian gitu belanja itu kan hitungannya belanja ya, mungkin bisa. Emang bisa sih, saya udah melakukan beberapa kali ya. Jadi tugas kita yaitu ini ya. Sekarang ke aplikasi Shopee ya. Ke aplikasi Shopee, kita mau tolak Shopee Pay, kemudian saldo Shopee Pay apabila udah masuk nanti kita bayar Shopee Pay letternya ya. Oke, kita isi saldo dulu. Isi saldo ya. Oke, kalian bisa milih yang Indomaret Isaku ini ya teman-teman ya. Konfirmasi. Ya, karena gua mau top up 1.300.000 ya. Kalau kalian punya tagihan Shopee Pay Later nanti bisa kalian bayar ya. Karena gua mau belanja aja sih ya. Bayar sekarang. Oke teman-teman ya, nomor pembayaran udah keluar, kita langsung aja ke kasir Indomaret sekalian belanja apa kayak nanti kita tunjukin ya notanya ya. Yuk kita langsung ke sana aja yuk. Oke teman-teman ya, top up kita sudah berhasil ya. Sepertinya ya udah berhasil ya, karena kita udah bayar. Yuk kita lihat nih gimana ya. Oke. Oke, rincian isi saldo 1.300.000 berhasil. Oke. Oke, ini saldo ya. Kemudian ini kalian bisa langsung bayar ini ya, teman-teman ya. Bayar misalnya mau bayar apa? Tagihan Shopee Pay bisa, tagihan Shopee Pay Later bisa, terserah kalian ya. Ya. Oke. Nah, jadi gua saranin sih ya gini nih, ini dari Mandiri e-money-nya. Ya. Dari Mandiri ya, saranin beli ini ya, kue atau minuman lah satu ya, cuma berapa lah ya, cuma 11.000 ya, 11.000 atau 10.000 serah kalian lah ya. Jadi saldo ini nanti bisa langsung kalian bayar ke Shopee Pay Later ya. Jadi kalian bisa bayar langsung tagihan-tagihan yang ada di Shopee Pay Later dengan saldo yang kalian top up tadi pakai GoPay Pay Later yang sebelumnya ya, uang pakai GoPay Pay Later. Jadi gitu teman-teman ya caranya ya. Jadi thank you sudah ikutin vlog gua hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. And see you. Bye.